Pemirsa, bunga tulip identik dengan negara kincir angin Belanda. Namun siapa sangka, bunga cantik ini pun dapat tumbuh dengan baik di negeri kanguru Australia. Dan pemirsa, berikut liputan kami, hasil kerjasama dengan Australia Plus dan ABC Network dalam program Jendela Australia. Pemirsa, apa yang paling ditunggu saat musim semi adalah bermekarannya bunga-bunga yang sangat cantik. Salah satunya adalah tulip. Nah, di Victoria, Australia ini ada satu tempat yang menyuguhkan berbagai macam varietas bunga tulip. Festival bunga tulip tak hanya dapat Anda temui di Belanda, tetapi juga di Australia. Bahkan untuk ke-62 kalinya, Festival Bunga Tulip digelar di kota Sylvan, Victoria, Australia. 120.000 varietas bunga tulip nan cantik menghiasi kebun seluas 55.000 hektar ini. Para pengunjung pun dimanjakan indahnya 700.000 batang warna-warni bunga yang ditanam tahun ini. Wisatawan asing maupun lokal memadati festival ini. Kesempatan berfoto dengan latar belakang kebun bunga pun tak mereka sia-siakan. It's wonderful. Yeah, it's a family event, you know. You can bring all the family, you know, mom, dad, and the kids. It's wonderful. Yeah, it's a wonderful time. Yeah. It's good for little kids too. Yeah, to get out and yeah, so they like it a lot. Butuh waktu 1 tahun lamanya untuk mempersiapkan bunga-bunga tumbuh agar bisa menghiasi festival. Pengelola mempersiapkan bibit sejak musim gugur yang jatuh pada bulan Maret di Australia, hingga akhirnya bermekaran di musim semi. Namun, sejumlah tantangan harus dilalui. The challenges are to ensure that they get sufficient rainfall in winter, and then once they start flowering in spring, we need to manage certain viruses to ensure that they flower at their best when the customers come through the gates in spring. Bunga tulip diidentikan dengan negara kincir angin Belanda. Namun siapa sangka, ternyata bunga ini pertama kali tumbuh liar di kawasan Asia Tengah dan Asia Barat. Tulip kemudian dikembangkan di negara Turki hingga sekitar 400 tahun lalu, Turki menjadi tuan rumah festival tulip pertama di dunia. Namun, Belanda memiliki peran penting dalam mempromosikan bunga yang berarti sorban dalam bahasa Turki ini. Festival yang digelar selama 4 minggu ini berhasil mendatangkan 100.000 pengunjung, baik dari dalam negeri maupun sejumlah negara lain. Selain indah untuk dilihat, festival bunga seperti ini juga dapat menguntungkan bagi negara, yaitu sebagai ajang promosi sehingga para wisatawan asing dapat berkunjung ke negara tersebut. Dari Victoria, Australia, Tasya Syarif, Adi Prastowo, dan Niko Yustiadi melaporkan.